Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني وشرح بصدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, kita sambung Minhajus Salam 16 Jawi Rumi 44. Itu yang bawah tu, perenggan bawah dan kelima. Ya, 16 Jawi yang bawah tu dan kelima dalam kurungan. Dan kelimanya 44 Rumi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kelimanya daripada segala rukun sembahyang itu rukuk. Yang kelima adalah rukuk dalam rukun sembahyang yang 13 tu. Yang kelima adalah rukuk. Hal keadaannya berserta dengan tuma'ninah. Rukuk tu biar ada tuma'ninah. Rukuk tu mesti ada tetap. Dia maksud sehingga tetap segala anggota mesti duduk diam. Tak boleh sekadar singgah. Singgah. Rukuk tu macam singgah. Daripada berdiri nak pergi ke rukuk tu macam singgah. Singgah lepas tu bangun balik. Intidal. Tak boleh. Tak sah. Jadi kena duduk diam. Rukuk tu dan tuma'ninah dan duduk diam. Tuma'ninah tu penting. Takut-takut orang tak ada tuma'ninah, dia soalan macam ni dia buat. Dia rukuk. Allahu akbar, subhanallahi walhamdulillah. Tu tak sah. Tu tak ada tuma'ninah. Ataupun dia buat perlahan tapi tak ada tuma'ninah juga, tak boleh juga. Allahu akbar. Tu pun tak ada tuma'ninah walaupun perlahan. Dia bukan tengok perlahan atau laju. Dia tengok masa rukuk tu ada duduk diam tak tuma'ninah. Cuba kita bandingkan dua keadaan ni. Yang pertama dia slow, relax je. Allahu akbar. Slow je. Memakan masa pergerakan tadi kita kata 5 saat. 5 saat tau. Ni 1 2 3 4 5 6 6 saat daripada rukuk ke i'tidal 6 saat. Okey. Sah tak sah? Satu lagi 6 saat juga tapi sah. Macam mana? Dia laju. 1 2 3 4 5 6. Yang tadi yang nombor 2 tu dia sah. Cuma makruh kalau laju-laju tu nak pergi mana laju-laju. Cuma nak kita dari sudut sah. Sah. Tapi orang tengok yang nampak okey sikit yang slow tadi lah. Slow. Oh, yang tu lah sah. Yang ni tak sah. Sedangkan yang itu yang sah. Cuma makruh kerana laju sangat. Relax-relax lah. Nak pergi mana laju. Cuma kalau laju pun, yang kita nak tengok, walaupun sama-sama 6 saat, daripada rukuk hingga ke i'tidal tu 6 saat juga, sama-sama 6 saat, tapi yang kedua tu sah, yang pertama tak sah. Sebab tak ada tuma'ninah. Tu maksud tuma'ninah tu. Sehingga tetap segala anggota.
Jadi ada orang, saya perhati ada, biasanya orang beromor sikit, dia beromor, dia slow, relax, dia relax. Allah, relax. Tak sah main gitu. Tapi budak-budak ni, budak-budak belasan-belasan ni cepat aja nak main bola, nak apa cepat je kan. Allah, sayang Allah, yang tu sah, cuma makruh. Hati-hati je situ. Dan bermula yang wajib pada rukuk itu, iaitu bahawa bengkok ia kemudian daripada selesai Fatihahnya. Bengkok, bengkok, tunduk lah, bengkok. Dia punya pinggang ni bengkok. Bengkokkan pinggang. Kemudian selepas, kemudian tu selepas, daripada selesai Fatihah. Mesti kena selesai Fatihah, baru mula bergerak. Jika dia bergerak tu masih lagi dalam bacaan Fatihah, tak habis, maka tak sah. Ni pun budak-budak lah, nak cepat kan. Waladhalin amin. Dah angkat sini lah. Waladhalin tu kat sini. Waladhalin amin. Cepat lah. Maka tak sah. Dia mesti, waladhalin tu mesti ketika berdiri. Kemudian lepas habis Fatihah sekurang-kurang, kalau tak baca surah lah, barulah selesai Fatihah, barulah bengkok je ataupun tunduk je. Hingga sampai dua tapak tangannya kepada dua lututnya. Jika ada ia sederhana kejadiannya, kejadian tangan dia tu. Hinggalah sampai mana kadar bongkok tu. Kadar ni cukup ke? Sikit ni cukup tak bongkok ni untuk rukuk? Nak tahu kadarnya secara normalnya, secara kebiasaannya, tangan sampai ke lutut. Biasanya gini, begini. Tangan sampai ke lutut tu dah begini lah. Maka ini adalah sekurang-kurang rukuk. Tapi dia kata itu sekadar kebiasaan aja. Ada tak orang tangan pendek? Ada. Jadi kalau tangan pendek, dia gini pun sampai. Ada tak orang tangan panjang? Ada. Gini sampai lah. itu tak kira. Itu dia tu. Jika ia sederhana kejadiannya. Maksud kejadiannya, kejadian tangan tu sederhana. Tak panjang sangat, tak pendek sangat, normal. Macam orang-orang biasa, kalau berdiri, tangan tu, tapak tangan tu, dekat paha. Bukan kat lutut. Kalau berdiri dah tapak tangan kat lutut, ada seorang sahabat, sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi namanya Zulyadain. Namanya Zulyadain. Dia memang tangan dia agak panjang. Memang ada hadis namanya hadis Zulyadain. Tangan dia sampai ke lutut, dekat-dekat lutut lah. Jadi digelar dia, sahabat-sahabat lain gelar dia, bukan ejek. Kalau nak kenal Zulyadai ni mana satu lah. Kalau nak kenal, kalau nak kenal dia, dikenali dengan Zulyadain. Kalau bahasa Melayu, Zulyadain tu orang yang ada dua tangan. Tu maksud Zul tu, Zul kan mempunyai. Zul tu yang mempunyai, yang dia ada, Zul. Zul kan mempunyai. Yadain tu dua tangan. Yadun kan tangan. Yadain kan dua tangan. Jadi Zulyadain orang yang mempunyai dua tangan. Jadi kalau kita, kalau kawan-kawan ni, sahabat-sahabat duduk panggil, mana yang ada dua tangan? Macamlah kau tak ada tangan, kau cakap dia ada dua tangan. Kau tak ada tangan, kau apa dua tangan? Bukan. Kalau lah duduk ramai-ramai, beratur ramai-ramai, sahabat-sahabat Nabi semua waktu tu, yang ketara nampak dia, sebab tangan dia panjang, nampak macam dia seorang ada tangan, yang lain tak ada tangan. Macam, maka dia digelar orang yang ada dua tangan. Dia digelar orang yang ada dua tangan. Kalau macam tu punya gayanya orangnya, oleh itu tak boleh lah guna kaedah ni. Sampai tapak tangan kepada lutut tak boleh. Cuma begini dah sampai dah dia. Oh tak sah. Tadi kata sampai tapak tangan ke lutut. Itu bagi orang yang, apa nama istilah dia panggil? Sederhana kejadiannya. Cantik ayat dia. Sederhana kejadiannya. Kejadian normal, orang normal. Ada yang kalau orang yang gendah-gendah ni kan, orang yang apa kedil ni kan, ni dia tangan pendek, kalau perasan tangan dia pendek. Kalau yang itu dia kena sampai macam ni, baru sampai lutut. Adakah sah
macam ni baru sah. Tidak, dia macam ni pun tak sah. Macam ni pun sah mayang dia, yang orang kerdil tadi. Macam ni pun sah. Tapi tak sampai tangan dia dekat lutut, sebab dia bukan sederhana kejadiannya. Dia rare, jarang-jarang. Ha, jadi itu maksud sederhana kejadian. Jadi secara umum, rukuk adalah tahap kecondongan, kecenderungan, kebongkokan. Untuk rukuk minimum paling kurang tangan sampai dekat lutut bagi orang yang normal. Okey. Dan yang sempurna, yang ni. Dan yang sunatnya, yang akmal, yang sunat yang sempurnalah, yang terbaik, yang terbaik. Sunat padanya iaitu bahawa disamakan padanya akan belakangnya dan lehernya. Disamakan. Tu yang paling afdal. Belakangnya tu belakang, inilah tulang belakang ni. Dan leher pun sama juga. Kalau kita ambil sini, bila leher sama, kata ni leher ni kan, ni leher kan, leher kan boleh ni kan, okay, ni leher, ni kepala. Ha, masa rukuk tu, yang terbaik disamakan ni, belakangnya dan lehernya dan kepala. Kepala dia tak sebut lah. Dia tak sebut kepala. Tapi maksudnya, bila sebut leher tu kepala lah. Bila sebut leher tu sama, leher. Sebab mana boleh leher nak sama kalau kepala naik ke atas? Boleh? Mana boleh dia jadi ke atas? Ha. Jadi rukuk yang sebenar-benar adalah, yang paling sempurna adalah belakang straight, leher straight, kepala pun straight gini. Ha? 90. Ha, kalau kat sini 90 lah dah jah sini. Cuma ini 90, ini kalau macam ni pun 90 juga. Tapi tak sempurna. Ni kura-kura namanya. Kura-kura angkat kepala. Kenapa silap pergi rukuk macam ni? Tak, ini bukan syirik batal. Bukan sah batal. Sah dah sebut tadi, tangan sampai ke kepala lutut. Kejap. Tangan sampai ke kepala lutut dia sebut tadi, bukannya kena tangan letak kat lutut. Bukan. Kadar kecondongan. Terlupa nak sebut tu tadi. Kadar kecondongan tu memadai sekadar sehingga tangan kena kat lutut. Bila tangan, kadar tu tangan kena kat lutut, kadar ni dia sah dah dia rukuk macam ni walaupun tangan tak kena lutut. Yang cerita tangan kena lutut tadi sekadar nak dapat kecondongan je, bukan syarat. Jadi kalau katalah macam ni, dia rukuk tangan dia ke bawah macam tu, tapi kadar kecondongan tu kalau letak tangan memang kena lutut, cuma dia tak letak lutut, letak kat bawah tergantung gitu. Sah. Sebab yang naknya kadar kecondongan tu. Habis cakap tangan kena lutut ni, tangan kena lutut tu untuk dapat kecondongan sahaja. Okay, takut salah faham kat situ. Jadi tangan letak kat kepala lutut, sunat, tak wajib. Yang wajib, cenderung, condong sekadar tangan kena pada lutut. Okay. Kemudian pula, yang akmal ni, yang sempurnanya sama, sama kepala, leher dan belakang straight. Dia kata letak papan ni, seperti papan yang satu. Oh, papan yang satu, papan straight. Kalau boleh ambil papan letak, test lah, bukan nak sembahyang, ambil letak test masa ni letak. Lepas tu ambil penimbang air letak, bagi sama betul-betul tengah-tengah penimbang air tu kan, penimbang air yang tu kan, yang ada ni apa nama tu kan, sama. Ha, gitu. Kalau nak sembahyang sungguh-sungguh lah. Kalau sekadar nak sembahyang janji sah, tak kisah lah nak buat macam mana pun. Kalau nak bersungguh-sungguh sembahyang, macam sembahyang para nabi, para sahabat, sembahyang sampai khusyuknya sampai, kalau ada orang buat bising pun tak sedar, tak tahu, tak dengar pun. Sampaikan kalau runtuh habis pun tak dengar. Sampaikan kena panah pun tak sakit macam para sahabat. Ha, kena buat macam tu lah. Kalau sekadar janji sah tak perlu. Kita tengoklah, kita nak janji sah ke apa. Jadi straight. Kenapa boleh jadi ada orang yang dia jadi gini? Sebab dia silap faham. Mata tengok tempat sujud, sunat mata tengok tempat sujud. Jadi kalau macam ni, dia kata nak tengok tempat sujud macam mana, kat bawah tu kan, tempat sujud kan kat depan sikit, jadi kena langkah kepala. Tu dia silap faham. Sebenarnya maksud tempat sujud adalah lantai. Sebab lantai kan tempat sujud. Lutut tempat sujud tak? Tempat sujud juga. Kaki tempat sujud juga. Kepala tempat sujud juga. Tangan tempat sujud juga dia panggil. Ini tempat kita semayang, dia panggil tempat sujud. Jadi maksud tengok tempat sujud adalah tengok ke bawah.
Sunat bila rukuk tengok tempat sujud, mana tengok ke bawah, bukan tengok ke tempat sujud yang dai kena tu, tengok ke bawah. Jadi silap faham tu ya, jadi gitu. Tapi bukan kita kira batal, batal ke tak batal, bukan, sah ke batal, bukan cerita sah batal. Ada orang pula terlebih, pula terlebih tawaduk gini, tengok kuku kaki cekam apa tak tahu apa. Tengok benda apa tu, tengok macam ni, tengok celah tu ke apa, ada lebih juga. Ha. Jadi sepatutnya straight aja, straight. Cuma kita ni tak boleh tengok kita sendiri tengah rukuk. Jadi tak boleh nak keras-keras sangat lah. Mana boleh kita tengok kita, kita tengah rukuk kita boleh tengok? Mana boleh? Jadi kita rasa dah ya dah, rupanya sengit juga. Tak apalah, cuma buatlah sebaik mungkin. Oleh kerana kita tak boleh tengok kita rukuk tu macam mana, jadi kadang-kadang kita ya dah rasa macam ni. Kalau orang tengok gambar, tengok lah aku rukuk macam ni rupanya, ha, macam mana? Bukan kita boleh tengok ke atas mata kita ni, nak tengok macam mana tengah rukuk, ha. Jadi cuma dari sudut kesempurnaannya gitu lah, ha. Okay. Kan ada orang kan, dia dia nak pergi kerja pakai smart-smart, lagi interview pergi kerja pakai smart, kan dia ada cermin, cermin macam ni, cermin kan, kan tengok dulu. Nak kerja tahu tengok cermin, nak semayang cuba dulu rukuk, oh macam ni, eh, tengok cermin kat situ, oh macam ni, nampak? Kan kebanyakan orang tengok, tengok cermin lah patutnya, bukan ketika semayang, eh, ketika test, try. Okay. Jadi straight, straight kan. Kalau katakanlah semayang tengah panas, katakanlah ada bayang-bayang, nampak, kalau tengok bayang-bayang tu, tak tengok orang, tengok bayang-bayang, ini meja ke apa ni, macam tu, maka betul lah rukuk terbaik lah. Meja kot, tapi macam orang pun ada, macam meja pun ada, ha, terbaik. Kalau boleh nampak orang, ha, sah, tak kena lagi tu, tak sempurna lagi. Dan di, sebab tu dia kata seperti papan yang satu, dan didirikan dua betisnya. Penting juga ni, ni jarang kitab dia ni, ni jarang ada dalam kitab. Maksud rukuk adalah didirikan dua betis, maksudnya bukan duduk dengan kepala lutut, duduk dengan tapak kaki, eh, duduk pula, bukan berdiri dengan dengan kepala lutut, berdiri dengan tapak kaki. Soalannya dia kata ni sunat ni, sunat didirikan dua betis, sunat diri dua betis, maknanya bolehlah kalau nak berdiri tak pakai dua betis, betul? Sunat berdiri dengan betis, betis tu berdiri, sunat. Maknanya boleh lah kalau tak berdiri dengan betis kan? Boleh lah. Kalau dia kata wajib berdiri dengan betis, maka tak boleh lah kalau tak nak berdiri dengan betis. Soalannya adakah berdiri dengan betis? Adalah, sebab berdiri dengan betis tu maksud betis tu straight. Adalah. Adakah berdiri yang yang tak tak berdiri dengan betis? Ada. Berdiri dengan lutut. Ha, ini dalam kitab ni, pendapat ni mengatakan, ha, ni, ni bahaya bagi orang yang semayang yang ada sakit kaki ni. Okay. Biasa dia, maknanya jika sunat didirikan dua betis, berdirikan dua betis sunat, maka boleh kalau tak nak dirikan dua betis. Cuma makruh lah lawan sunat tu. Jadi kalau tak nak diri dua betis, maknanya dia berdiri dengan kepala lutut. Ini bukan sakit ni, dia berdiri dengan dua kepala lutut. Boleh, boleh, dia dikira berdiri. Sekarang ni, kalau kita tak baca kitab, kita agak-agak lah kita punya logik. Berdiri itu dengan dua dua tapak kaki, nama berdiri. Kalau dengan lutut, berdiri juga tak? Kaki itu apa? Ni lah, ke belakang kan kaki tu. Dia panggil berdiri tak? Macam ni je, dengan kepala lutut. Ke dia panggil duduk? Adakah ia berdiri atau duduk? Ikut kita punya kepemahaman, duduk lah. Diri ke duduk lah? Diri lah. Duduk. Ada orang kata duduk? Kalau dia tu, kepala lutut, kaki tu dia patahkan. Bukan patahkan, dia tu kan bengkokkan betis dia. Dia, dia, dia nak cakap berdiri tak ada. Dia, dia dengan, dia berdiri dengan dengan lututnya. Dia nama berdiri ke nama duduk kat situ? Berdiri, 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 duduk. Duduk berantaikan lutut. Ah, bau logik duduk. Tu tak apa. Eh, duduk. Contoh orang kata, "Okey, duduk." Tiba-tiba dia pakai lutut dia. Kita kata, "Duduk." Dia pakai lutut dia. Maknanya bukan duduk. Duduk tu mesti ke punggung ke lantai lah. Ke mana? Contohlah dekat perhimpunan budak-budak sekolah. Kalau ramai kan, okey semua duduk, seorang tu dia tak dengan punggung, dia duduk, dia duduk dengan kepala lutut dia. Cikgu dia cakap apa? Asal awak tak duduk lagi ke sana? Ke boleh lah? Ha, kita nak faham istilah. Sebab sekejap lagi kita nak bawa, ada ada masalah kita nak bawa sekejap lagi dengan pemahaman ni.
Maknanya dengan kepala lutut dikira berdiri ya? Dengan kepala lutut tu dikira berdiri. Peha straight. Peha straight dikira berdiri. Tak semestinya berdiri ni dengan betisnya straight. Peha straight pun dikira berdiri. Dan dia tak boleh kata, tak boleh kata duduk. Sebab punggung dia straight gitu, mana boleh? Punggung dia mesti ke bawah lah maksudnya. Punggung ke bawah ni baru nama duduk. Punggung ke sini, punggung ke sini, boleh duduk kata duduk tak? Mesti punggung ke bawah baru duduk kan? Okey. Selesai kat situ. Jadi cantiklah ni dikata ni. Alright. Cuba itu. Orang yang dia ada masalah kaki tu, dia tak boleh lipat tu. Ketika dia sujud boleh. Masa dia nak duduk di antara dua sujud tu, dia macam mana? Dia pakai lutut. Dia tak boleh, memang tak boleh lipat punggung. Dia memang masalah lah lutut. Ramai orang sakit gitu. Dia jadi gitu kan? Tu berdiri ke duduk? Ramai lah. Pernah perasan tak ada orang? Tak ada. Tak kisahlah sebab sakit dia sakit accident ke? Sakit sebab lutut dia ke? Peha dia besar sangat ke? Dah krem ke? Tak kisahlah apa kan? Saya perhatikan memang ramai orang gitu. Jadi dia terpaksa lepas dia angkat kepala tu, angkat kepala daripada sujud, dia gitu je. Lutut dia serik lah macam tu. Macam tu sikit macam ni. Badan pun macam ni. Kan? Macam ni. Kadang-kadang tangan dia letak lagi sebab tak boleh nak support. Tangan letak macam mengangkat. Soalannya, tu berdiri ke duduk? Sebab sekarang ni ketika duduk di antara dua sujud. Ataupun ketika tahiyat akhir. Ataupun ketika duduk tahiyat awal. Tak kisahlah, dia gitu. Jika dikira berdiri, jika peha tu straight, walaupun betih tak straight, dikira berdiri, maka dia berdiri tu. Patutnya suruh duduk yang tu sujud, dia berdiri. Okey, tak apalah, dia sakit. Kan, dia sakit. Tak yalah, dah sakit nak macam mana. Alright. Boleh tak duduk atas kerusi? Boleh tak atas kerusi? Patut orang macam ni lah kena sembahyang atas kerusi. Masuk sembahyang tu ketika duduk tu. Ini yang terbalik kod, nampak? Ya, terbalik kod. Yang boleh elok-elok berdiri, dia sembahyang atas kerusi. Yang sepatutnya sembahyang atas kerusi, tak mahu sembahyang atas kerusi. Itu nampak tu panggil yang seorang kita, atas ya tengok. Dia ni straight macam tu atas. Patut masa tu lah atas kerusi. Letak kerusi kat belakang. Masa nak duduk tu bangun lah. Tak gerak banyak pun apa. Gerakan sembahyang. Betul duduk atas kerusi. At-tahiyah. Ataupun tahiyat akhir lah. Pentingnya tahiyat akhir. Ataupun duduk di antara dua sujud. Daripada angkat kepala tu, terus naik. Angkat, terus letak duduk atas kerusi. Duk atas belakang. Belakang lah. Rabbi filih warahmni wajib. Lepas tu nak sujud, turun balik. Masa nak berdiri, masa dah habis tu berdiri. Jangan duduk atas kerusi pula. Berdiri ya. Itu lagi cantik. Sebab duduk banyak cara. Dalam banyak-banyak cara tu, hanya ada satu cara je yang dia boleh duduk. Iaitu dengan atas kerusi. Kenapa tak pakai cara tu? Soalan pula bagi orang yang sembahyang atas kerusi yang bukan sebab tak boleh bengkok ni. Dia boleh duduk di duduk atas kerusi, dia boleh duduk kat bawah. Tiba-tiba dia pilih duduk atas kerusi pula. Pelik-pelik. Sebab dengan duduk atas kerusi, masalah pula nak sujud nanti. Kalau duduk kat bawah, boleh terus sujud. Menyebabkan tak boleh nak sujud kerana dia sembahyang atas kerusi. Hakikatnya sepatutnya duduk bawah lah. Tengok dah terbalik kod tak. Sepatutnya duduk bawah untuk senang sujud. Dia tak pergi duduk bawah, duduk atas kerusi. Bila atas kerusi, sujud dan isyarat. Macam ni aja. Bagi orang yang sepatutnya masa duduk tu dekat atas kerusi, dia pergi duduk kat bawah. Itu yang nampak. Itu yang kita terlalu ramai gitu tu. Kita boleh nampak tu. Tapi cuma kita nak kata sah atau tidak, tak boleh lagi. Secara umum gitu lah. Nak suka sah atau tidak, kena tengok satu-satu sakit macam mana, begitu macam mana, pening ke apa ke, benda-benda satu-satu. Kena cerita satu-satu. Dari sudut nak kata, ni secara umum. Kita tak boleh kata, oh kalau yang sembahyang macam tu, semua tak sah, tak boleh. Sebab tak tahu sakit apa benda lagi. Cuma secara umum gitulah. Kita gitulah. Tu apabila kita tak melalui pengajian, sembahyang duduk atau sembahyang kursi atau sebagainya, tak melalui pengajian, dia memang problem nanti. Problem dari sudut sembahyang ni. Mesti boleh dipertikaikan sembahyang. Sebab dia ikut sembahyang kursi sembahyang. Kalau dia lalu pengajian mesti dia tahu. Okay. Jadi mendirikan dua betis itu sunat. Bengkok dua betis pun tak apa. Dan memegang dua lututnya dengan tangannya sunat. Pegang tangan, pegang lutut. Sunat tak wajib. Tak nak pegang tak apa. Nak buat macam ni pun tak apa. Sambil-sambil rukuk. Berpeluk tubuh macam ni. Subhanallah. Boleh. Bukan suruh buat, nak bagi tahu boleh. Ataupun tangan jatuh, subhanallah azim, boleh. Ataupun tak kat lakang. Mentang-mentanglah dia masuk gimnastik, tak lakang. Subhanallah. Boleh. Janji kecondongan dia tu cukup. Minimum je ni kan, kecondongan. Cukup.
Boleh buat macam mana. Tapi sunat dalam banyak-banyak tempat tangan dia, letak kat kepala lutut, itu sunat. Dan masa letak kepala lutut tu dengan tangan tadi tu, serta menjarangkan segala anak jari keduanya. Jarang. Ni kepala lutut, jarang. Menjarangkan. Jadi masa takbir, Allah, masa angkat tangan, disunatkan di antara jarak dengan rapat, tengah-tengah. Okay. Itu ketika angkat sama Allah, Alhamdulillah, Allah, Allah, angkat tangan tu, di antara jarak dengan tengah-tengah, antara jarak dengan rapat, tengah-tengah. Ketika pegang kepala lutut, habis. Ketika sujud, rapat habis. Tiga. Kalau tak lalu pengajian, semua sama. Macam tu semua. Macam ni, macam ni semua. Sedangkan tiga, tiga. Tapi sunat lah, tak wajib. Masa angkat-angkat tangan, di antara jarak dengan rapat, tengah-tengah. Masa rukuk, habis buka. Masa sujud, habis tutup. Okay. Segala anak jari keduanya. Dan dibaca. Dibaca, Subhana Rabbiyal Azimi. Tak ada wabihamdih. Subhana Rabbil A'la, nanti ada pula wabihamdi. Subhana Rabbil Azim wabihamdi, maksud Tuhan yang maha besar. Dan dengan kepujiannya. Sekurang-kurang sempurnanya tiga kali. Minimum sempurna. Subhana Rabbil Azim untuk dapat pahala sekali. Untuk dapat pahala dah sekali. Untuk sekurang-kurang sempurna tiga kali. Untuk sempurna, maksimum, terlebih sempurna, 11 kali. Tapi tak ada kita. Jadi, minimum sekali, minimum. Sekurang-kurang sempurna, 3. Sesempurna habis. Habis sempurna sungguh, 11. 11 kali. Lebih. Ha? Lebih tak ada. Lebih dah seolah-olah, istilah dia panggil tidak dituntut, seolah-olah, kita baca Subhana Rabbil Azim, contohlah. Lepas amin. Waladhalin amin. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Batal? Tak batal. Tapi tidak dituntut. Tak berpahala. Soalan lagi tu. Ketengah-tengah sujud, amin. Tiba-tiba amin. Padahal amin masa waladhalin. Boleh tak? Batal tak? Tak batal. Tengah-tengah duduk di antara dua sujud, orang Rabbi Fili Warahmi, dia At-Tahiyah. At-Tahiyah tu muka. Batal tak? Bukan dia terlupa ni saja je. Tak batal. Tapi tidak dituntut. Maka tak ada apa-apa. Sama lah. Subhana Rabbil Azim lebih 11 kali. Sebab Nabi buat 11 kali maksimum. Nabi buat maksimum 11 kali. Maka istilah tidak dituntut. Itu maksimum 11. Dan keenam daripada segala rukun sembahyang itu, i'tidal. I'tidal tu berdiri ya. Macam mana i'tidal ni? Hal keadaannya berserta dengan tuma'ninah hingga tetap segala anggotanya. Sama juga macam tadi tuma'ninah. I'tidal. Jadi masa rukuk, betul i'tidal. Bila i'tidal, sama juga. Mesti ada tuma'ninah. Tuma'ninah ni bukan singgah. Jangan singgah. Singgah macam mana? Lihat. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Tak sah tu. Ada sampai sekarang orang sembahyang macam tu. Dia sekadar, tak sekadar satu saat tak sampai. Dia sekadar singgah dia panggil. Sami Allah liman hamidah. Biasa dia slow lah. Dia tak laju gitu tak. Itu budak-budak yang laju tu. Memang tak sah lah. Biasa orang tua lah. Sami Allah liman hamidah. Slow je. Tak sah. Macam tu lah rukuk yang kita sebut rukuk tadi. Tak sah. Dia mesti ada tuma'ninah. Sama juga sama Allah liman hamidah. Boleh. Lebih macam kita kira tadi kan. Kira-kira saat lah. Sama Allah liman hamidah ni. Satu, dua saat, tiga saat, empat saat, lima saat, enam saat, tujuh saat sampai bawah. Boleh tak? Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tak sah. Tujuh saat. Yang ni sah. Satu, laju. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tak sampai pun enam, tujuh saat. Tapi sah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam saat aja. Tapi sah. Yang tadi tujuh saat tak sah. Daripada rukuk nak pergi ke sujud, tujuh saat tak sah.
Yang kedua tadi 6 saat sah. Contohnya yang 7 saat dia slow, relax, dia slow. Biasa slow dapat 1. Ni 1 ni saya kira dia sama Allah lah kan. 1 2 3 4 5 6 7. Tak sah. Yang ni 6 saat je. 1 2 3 4 5 6. Sah yang 6 saat. Kenapa? Yang kita nak tu dekat duduk diam tu. Satu, laju tu. Satu, angkat terus. Sup, lagi laju. Satu, satu saat je. Lepas tu, tapi kat situ, ada. Satu saat, dua saat. Sup, baru dia gerak. Sah. Cuma makro kerana laju sangat. Yang nak beritahu pun. Sebab ada, biasanya orang yang bromo, dia dah masalah kan, banyak loose, banyak berkarat, banyak apa. Dia nak kena slow-slow, dia tak boleh nanti pening. Jadi relax slow je. Sami Allahu liman hamidah. Allah slow je. Akbar. Allah Allahu akbar. Allah. Semalam baru tengok semayang. Baru macam tu semayang. Macam mana nak tegur tak tahulah. Tak tahu nak tegur macam mana. Allahu akbar. Allah. Bangun baca Fatihah semua. Baca Fatihah. Allahu akbar. Ya Allah, liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak sah. Dia slow. Kalau tengok minit semayang, dia semayang 3 minit, kawan ni pun semayang 3 minit. Tapi kawan ni dia jenis laju sikit. Tapi ada kawan ni lah. Yang tu sah. Walaupun nampak tak elok. Makro. Yang tadi nampak elok. Macam canggih dia nampak. Oh, hebat semayang. Slow gerak. Dia tak sah. Yang ada, tak macam mana nak cakap tu, yang ada sakit kaki tu kan. Dia taklah sakit sangat, dia tak selesa duduk masa duduk kan. Masa duduk di antara dua sujud, sama juga. Dia angkat kepala, Allahu Akbar. Allah, ha. Tak sempat tu. Dia ni, Allahu Akbar. Allah, terus pergi. Sebab dia tak selesa kaki dia. Dia kena, Allahu Akbar. Allah, ha, kena satu saat paling kurang. Sujud, Allahu Akbar. Ha, Allah, boleh. Hati-hati kat situ. Dia sikit, dia kecil sikit je dia punya tu. Semalam baru tengok. Nak cakap macam mana. Kat situ pengajian tak minat mengaji-ngaji je ni. Nak macam jenis cerita-cerita. Macam mana? Dah try lah. Buka kitab tebal. Tak minat. Macam mana? Tukar kitab yang cerita. Orang seronok lah cerita. Tapi semayang tak sah. Apa guna cerita? Cerita yang semangat. Semangat. Tapi semayang tak sah. Apa-apa. Tapi nak macam mana? Tak tahu nak cakap lah. Tengok depan mata pula tu. Mesti tomat ninah ni penting. Okay. Dan bermula yang wajib padanya. Sebenarnya kalau dia baca, memang baca wirid, zikir, memang selesai. Allah subhanahu rabbil azim. Terlebih dah satu pun cukup dah kali baca. Ni tak baca lah tu jadi gitu. Lepas tu kan daripada subhanahu rabbil ala bihamdih. Sekali je baca pun dah cukup dah. Yang tak baca yang jadi tak ada tamaninah ni. So ada baca subhanahu rabbil ala bihamdih. Duduk. Rabbi fili warhamni. Kalau duduk macam tu memang clear. Masalahnya bila tak baca. Bila tak baca, tak apa tak baca sunat kan. Duduk diam-diam kejap. Satu saat je pun. Tak rugi pun duduk. Satu saat. Pun kira. Duduk satu saat. Haa, baru gerak. Dan bermula yang wajib padanya. Dan bermula yang wajib padanya. Bahawa kembali kemudian daripada rukuknya. Dan bermula yang wajib padanya. Bahawa kembali kemudian daripada rukuk. Kembali, pergi balik. Lepas rukuk tu pergi balik. Kembali balik lah kepada asal. Sebelum rukuk kan berdiri. Lepas rukuk kembali balik. Maknanya berdiri balik. Bagi tempat yang ada ia atasnya dahulu daripada rukuk. Mula-mula berdiri. Lepas tu rukuk. Lepas tu pergi balik macam tadi. Apa dia? Dia tak panggil tidal. Yelah memang istilah yang tidal. Tapi kalau tengok maksud yang tidal adalah. Kata, apa maksud yang tidal? Maksud yang tidal adalah. Kembali balik kepada sebelumnya. Itu. Kembali balik kepada sebelum. Bahawa kembali daripada rukuknya bagi tempat yang ada di atasnya dahulu daripada rukuknya. Dahulu, sebelum, kemudian. Dahulu tu maksud sebelum. Kembali, kemudian. Kemudian tu selepas. Kembali selepas daripada rukuk. Bagi tempat. Kembali ke mana? Ke tempat yang ada atasnya dahulu. Yang sebelum tu. Jadi maknanya berdiri ya. Qiyam.
ataupun istilah kita panggil i'tidal. Sebab tu ada tak ingat dulu orang sembahyang kan, dia rukuk, sami'a Allah liman hamidah, dia letak tangan dia kat sini. Lepas tu boleh lepas. Tak? Ha, ada tak? Sebab apa jadi gitu? Sebab itu biasa belajar kitab-kitab ihya, kitab-kitab ni lah. Bahasanya kembali kepada asal. Asal macam ni kan? Rukuk. Lepas tu kembali kepada asal. Asal macam ni? Macam ni. Sami'a Allah hamidah. Sami'a Allah hamidah. Letak tangan kat sini. Lepas tu boleh lepas. Lepas tu baru sujud. Ada tu. Tapi kita tak sunat letak kat situ. Cuma nak bagi tahu, sebab tu dulu selalu tengok. Sekarang tak biasa tengok kan? Dan sebab dulu mengaji kitab, walaupun tengok pelik, tapi dia mengaji. Kita nampak konon-konon macam ya-ya, tapi tak mengaji. Dan yang sunat baginya, bahawa berkata ia di dalam hal angkat angkat dirinya daripada rukuk. Ini pun terbaik lah. Dia punya tu cantik. Dan yang sunat baginya, bagi orang yang yang sedang daripada rukuk nak i'tidal tadi, bahawa berkata ia, berkata, dia bercakap, dia mengeluarkan suara dalam di dalam hal angkat darinya daripada rukuk. Bahasa kita on the way. Dalam on the way. On the way tu, ni on the way. Ni sini. Okey, gerak. Okey tu. Ah tu. Tu perjalanan tadi. Kalau ada tu kita buat anak panah kan. Macam automatic tu. Kan, gerak tu kan. Okey, gerak. Daripada 90 nak pergi ke 180 darjah. Ni 90 nak pergi ke 180. Maknanya 90 darjah lah. 90 darjah masa bergerak tadi, masa dalam pergerakan tu, dia kata kat sini, sunat penuhi pergerakan tadi. Fill in the blank. Fill in the blank. Penuhi ruang kosong. Ruang kosong kan tu. Tu yang sujud kan. Rukuk kan. Kan? Kita slow sikit. Satu saat. Dua saat. Tiga saat. Kan? Tiga saat. Lebih kurang lah. Kalau tak pun dua saat setengah. Tiga saat kan? Lebih kurang. Kan kosong kan? Rukuk. Kosong. Fill in the blank. Bukan pakai sun sekolah indah lah. Fill in the blank. Fill apa? Ni fill dengan ni. Ni. Akan sami'allahu liman hamidah. Jangan duduk diam. Penuhilah ruang kosong tu tadi dengan sami'allahu liman hamidah. Jadi maknanya kita dapat faham sami'allahu liman hamidah bukan ada dekat i'tidal. Dia ada dekat perjalanan. Tapi ada tak orang baca bila i'tidal? Berlambak. Masa angkat tu sami'allahu liman hamidah. Woi, kau dah berdiri dah, dah i'tidal lah. Seolah-olah contohnya dia sujud, seolah-olah lah, samalah keadaannya. Tapi orang tak buat pula macam tu. Pelik kan? Dia sujud, subhanallah rabbil a'la kan? Lepas tu dia duduk, subhanallah rabbil a'la, subhanallah rabbil a'la. Lepas tu, bawa kau fili warhan ni. Kenapa kau subhanallah rabbil a'la ni sampai ke duduk di antara sujud? Padahal subhanallah rabbil a'la dekat sujud aja. Alah, terlajak-terlajak. Sampai ke duduk di antara sujud. Ada tak orang buat itu? Mana ada? Tak? Tak ada. Tapi kenapa banyak orang buat daripada ni? Masa dia bergerak tu? Sami Allahu liman hamidah. Dia buat pula. Sama je lah. Pelik. Kalau macam tu pelik. Kalau masa masa subhanallah rabbil a'la tadi, masa duduk di antara sujud, sebelum rabbil fili dia subhanallah rabbil a'la dulu, dah bunyi pelik. Dia sujud subhanallah rabbil a'la sekali, dalam perjalanan subhanallah rabbil a'la sekali, masa duduk subhanallah rabbil a'la sekali lagi. Lepas tu baru rabbil fili warham ni. Kita tengok pun pelik ah. Dan tak ada orang buat. Tapi kalau ada buat pelik, pelik sungguh. Sepelik itu juga orang yang subhanallah rabbil azim wa bihamdih angkat sami Allah liman hamidah, sama pelik. Tapi kan memang buat orang tak rasa pelik. Sebab bukan tempat dia. Sebab ketika berdiri, tempat dia adalah bawah tu. Tengok tu. Maka apabila telah berdiri betul, berkata ya Rabbana lakal hamd. Berdiri betul. Jadi maknanya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kalau lari sikit tak apalah, nak macam mana, nak tepat-tepat kan. Jadi sami'allahu liman hamid. Dah tu dah kat sini lah. Nak tepat-tepat kadang-kadang lari juga. Tak apalah, dah saja. Ini bukan dah saja, daripada awal lagi. Sami'allahu liman hamidah. Awal-awal kat sini dah. Ni, dia senyap. Sami'allahu liman hamidah. Ramai begitu. Kalau dah okeylah. Sami'allahu liman hamidah. Okeylah, ujung-ujung. Takkan nak tempat-tempat, payah juga. Dah ke belum? Masalah pula. Jadi okeylah, dah tu masih berdiri. Tapi janganlah melampau sangat.
Sami'allahu liman hamidah. Melampau tu. Sebab ketika berdiri, Rabbana lakal hamd. Bukan sami'allahu liman hamidah. Jadi janganlah pindah tempat. Kalau pindah ke tempat, batal ke tidak? Tak batal. Tapi dapat pahala tak? Tak dapat lah. Sebab bukan tempatnya. Okay. Malah, sami'allahu liman hamidah ni sangat berbahaya bagi imam. Imam tak bahaya, makmum lah. Kalau imam buat lebih kurang, makmum sangat berbahaya. Sebab makmum yang duduk belakang, yang tak nampak imam, dia tak tahu imam bangun masa bila. Yang masbuk ni, yang lambat ni. Jadi bila dia rukuk, makmum nak mari lambat ni. Imam dah rukuk. Dia pun, Allahu Akbar. Masih dia gerak tu. Gerak ni, sebab slow motion ni. Imam bangun. Tapi tak cakap sama Allah Maha lagi. Sami'allahu liman hamidah. Dia rasa dia dapat, sedangkan tak dapat. Salah imam lah. Makmum tak salah, tak dosa salah imam. Tentu ya. Dekat kan? Allahu Akbar. Sami'allahu. Tak dapat, tak dapat. Kan gerak macam tadi, gerak. Ni sampai, ni gerak. Tak dapat, dia kena macam ni. Allahu Akbar. Ah, baru dapat. Lebih kurang satu saat lah juga. Jadi kalau dia duduk belakang, dia tak dengar dengan imam. Imam pula tak jaga dia sebut sami Allah mahmidah. Siar makmum. Makmum tak salah, tak batal. Imam salah. Hati-hati kat situ. Yang lain-lain tak apalah. Masa nak sujud, nak rukuk, nak rukuk, nak sujud. Okeylah, lambat-lambat sikit. Taklah, tu sangat. Tapi sami Allah mahmidah sangat penting. Kalau boleh gerak je, sami Allah mahmidah bagi imam. Dan bahawa itu maksud dia lah, tiada telah mendengar, yakni telah menerima Allah akan puji bagi orang yang memujikan dia. Rabbana lakal hamd, artinya hai Tuhan kami, bagi engkau juga segala puji. Dan bahawa ia kunut, oh ada kunut, pada i'tidal rakaat akhir daripada sembahyang subuh. Rakaat akhir, rakaat kedua pada sembahyang subuh ada kunut pada tiap-tiap hari. Kenapa dia kata tiap-tiap hari? Kerana ada mazhab yang tak sunat kunut, iaitu mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i sunat kunut subuh. Sunat. Cuma bezanya mazhab Syafi'i ketika i'tidal, sami Allah al-mahmidah, masa tu baru kunut. Mazhab Maliki sebelum. Kata dia baca waladhalin amin, lepas tu baca kul wallahu ahad, walam yakul lahu kufuan ahad. Allahumma hdini fi man hadait. Bukan rukuk. Itu mazhab Maliki. Terus kita yang mazhab Syafi'i ni ada bunyi Allah tu, Allah mahdini. Janganlah tu. Imam pula dia main tarik, Allahumma hdini. Makmum Syafi'i dah rukuk dah. Bangun, bangun balik ikut imam. Okay. Dia macam tu lah. Habis baca surah, terus Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait. Tu mazhab Maliki. Lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, tak ada dah lah sujud. Tapi mazhab Syafi'i rukuk dulu, lepas tu i'tidal, baru ada Allahumma hdini, Allahumma hdina. Tiap-tiap subuh. Pada rakaat yang akhir daripada witir di dalam nisfu yang kedua, sama juga daripada bulan Ramadan. Yang satu lagi kunut 16 Ramadan sampai 30. Ataupun nisfu yang kedua. Apa maksud nisfu? Ahmad nisfu. Apa maksud Ahmad nisfu? Nisfu tu separuh. Ahmad nisfu tu Ahmad separuh. Sebab orang cerita lah, orang dulu-dulu cerita kenapa dia orang panggil Ahmad nisfu ni. Separuh. Maksudnya dia sekarang ada tiga suku kan. Kan orang dulu cakap tiga suku kan. Dia bukan tiga suku, separuh. Itu maksud. Biasa lawak-lawak dulu kan. Nisfu ni maksud separuh, setengah. Di dalam nisfu yang kedua, separuh yang kedua bulan Ramadan. Maknanya 16 lah. Separuh yang pertama kan 30 hari. Separuh pertama 1-15. Separuh yang kedua 16-30. 16-30 tu sembahyang taraweh, lepas tu sembahyang witir. Masa witir tu yang last sekali ada kunut. Kunut apa? Kunut witir dia panggil. Dan terutama daripada segala lafaz kunut itu, maknanya yang terutama, yang terbaik, yang paling utama, segala lafaz kunut, segala bacaan kunut yang terbaik, iaitu lafaz Sayyidina Umar. Maknanya dapat faham dekat sini, adalah kunut yang bukan lafaz je ni,
Tapi bukan dia, dia yang terbaik. Dia mungkin duduk nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tapi yang terbaik ni, bila dia sebut yang terbaik, adalah yang nombor 2. Okay. Apakah yang 2? Banyak, banyak. Kena cari lah. Banyak yang lain. Tapi kalau biasa kunut, kunut pendek lah. Kunut pendek ada 2. Allahumma ghafirli ya ghafur. Satu lagi, Allahumma rahamni ya rahim. Ha, itu kunut pendek dia panggil. Allahumma ghafirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan aku. Ya ghafur, wahai yang maha pengampun. Allahumma rahamni, ya Allah, rahmatilah aku. Allahumma rahamni, ya rahman. Allahumma rahamni, ya rahman. Allahumma rahim, ya rahim. Allahumma rahamni ya rahman. Betul. Allahumma rahamni ya rahman. Ya rahim boleh. Dia kena ada dalam, dia bila sebut kunut, dia gabungan. Gabungan daripada doa, doa pujian dan zikir. Tu dan termasuk selawat satu lagi. Tu gabungan. Gabungan itu, itu yang dipanggil kunut. Jadi Allahummarhamni doa. Ya Allah, Allahummaghfirli doa. Ya Ghafur puji. Allahummaghfirli, ya Allah ampunkan aku, kan doa. Ya Ghafur, wahai yang Maha Pengampun, puji. Jadi ada kombinasi. Patut wasallallahu, jangan lupa. Jangan tak wasallallahu dekat. Allahummaghfirli ya Ghafur wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Sambunglah yang tu. Sebab kunut, dia tak sampai wasallallahu. Wasallallahu tu selawat, dia tak panggil kunut. Tu tengok bawah tu kan. Kalau kunut yang kat bawah tu kan. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ je kunut. Habis kita sambung lagi wasallallahu. Itu tak panggil kunut, dia panggil selawat. Jadi, kunut pendek, Allah maghfirli ya ghafur. Lepas tu jangan lupa selawat. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Macam kunut, kunut kita yang sambung tu. Tapi dalam banyak-banyak jenis lafaz kunut, yang terbaik, yang terutama adalah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa nastaghfirullah wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebab kat atas tu Allahumma hdina dia tulis pun. Kalau yang Jawi sini, yang Jawi, yang Jawi wa astaghfiruka Allahumma hdina juga. Oh sama. Kalau Allahumma hdina maksudnya wa nastaghfiruka wa natubu ilaik lah. Okey. Ha, ini yang terbaik eh. Ini kunut yang terbaik. Kemudian dan sunat pula. Dan sunat pula bahawa membaca selawat. Ah ha, tu selawat. Yang tadi kunut. Kita sebut kunut sekali bacakan selawat. Contoh kan, kata baca tahiyat, dia pun baca tahiyatul mubarak tu, kata asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Salah tu jawapan. Suruh baca tahiyat, kenapa baca sampai selawat? Tak salah, tapi tak jawab soalan, tak menjawab soalan. Kalau kata tahiyat, sampai mana tahiyat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Situ je tahiyat. Tapi kita sembahyang kan, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, itu dia panggil selawat. Itu dia kita panggil tahiyat, termasuk selawat. Sama juga baca baca kunut. Kunut sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Habis kita baca wasallallahu. Wasallallahu tu selawat. Lain-lain cerita. Ya. Dan sunat pula bahawa membaca selawat atas Nabi dan keluarganya. Jangan lupa keluarga. Kalau atas Nabi saja, keluarga tak baca, sunat sujud sahwi. Sujud sahwi bila meninggalkan kunut, bukan sujud sahwi bila meninggalkan semua kunut. Bukan. Sujud sahwi ini meninggalkan mana-mana kunut. Mana-mana bahagian kunut. Walaupun selawat. Mana-mana bahagian. Contohnya dia baca, dia tak baca keluarga.
daripada baca semua wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tu ala ahli ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, tak ada wa ala alihi. Ali itu keluarga, tak ada. Maka nanti sebelum salam sunat sujud sahwi, walaupun dia kata dia baca Quran, tetap juga sunat sujud sahwi. Sebab dia tak boleh tinggal. Bukan tak boleh tinggal selawat aja, salam pun tak boleh tinggal. Kalau tinggal sunat sujud sahwi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Tak adalah salam nak cerita kena sujud sahwi ni. Wa barak ataupun wa barak je. Lepas tu dia pun sujud. Terlupa wa salam. Sebelum salam sunat sujud sahwi. Sebab dia meninggalkan kunut. Meninggalkan kunut ni bukan meninggal semua. Meninggal semua pun sunat lah. Meninggal satu pun tetap juga sunat sujud sahwi. Jadi ke atas selawat atas Nabi dan jangan lupa keluarga Nabi. Kemudian yakni selepas daripada selesai kunut, iaitu tengok apa, menarik sikit selawat dia. Selawat dia lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lain kan? Jadi kalau kita baca kan, kalau baca wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Makmum macam tak nak sujud. boleh. Selawat ada dua. Satu selawat Allahumma salli, yang kedua wa sallallah. Dua-dua boleh. Selawat ni cuma hati-hati dekat, ya, dah sebut dah sebelum ni kan. Bila wa sallallahu ala wa sallallah, ujung nanti jangan bertukar takirlah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa baraka wa sallim wa barik wa sallim wa baraka wa sallam. Mana tu? Jahanam dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, ada kata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, tak apalah tu kan. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa baraka wa sallam wa barik wa sallam wa baraka wa sallim. Mana tu? Wa barik wa sallam. Jahanam. Sekali lagi. Nampak benda simple aje, benda kecil je. Sebenarnya kalau kita tengok sini kita boleh baca kalau kita faham. Tak apa. Benda kecil, small matter. Tapi cuba. Tak kan? Mesti nampak leceh kan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi A. Wa barik wa sallim B. Wa baraka wa sallam C. Wa barik wa sallam D. Wa baraka wa sallim. Sini. Jahanam. Senang aja. Okay, tengok yang ni dulu dalam kitab tu. Allahumma salli dulu. Kita ambil ini sekejap lagi, kita baru cerita yang tadi tu. Allahumma salli. Lam tu berarti apa? Salli tu, salli. Allahumma salam tu, lam berapa? Bawah. Okay, bawah. Tengok eh. Wasahbihi. Dia tak ada wabar. Kita tambah lah kan. Allahumma salli, ujung dia wasahbihi wasallim. Kalau lam tu bari bawah, lam nanti dekat salam pun bari bawah juga. Bari bawah juga. Kalau lam yang Allahumma salli ni, salli lam pertama bari bawah, wasallam wasallim tu yang belakang tu bari bawah juga, wasallim. Lam tu juga bari bawah. Kalau lam ni bari atas, lam yang pertama bari atas, ujung nanti bari atas juga. Kalau kita tambah wabarik, bukan wabarakah lah, wabarik lah. Rok tu bari bawah juga. Wabarik wasallim. Sebab apa wabarik wasallim? Sebab lam salli tu bari bawah. Kalau lam ni bari atas, maka wabaraka bari atas, wasallam bari atas juga. Macam mana lam ni bari atas? Yang tadilah. Wasalla, wasallallah. Lam tu bari bawah ke bari atas? Wasallallah, wasallallah. Bukan yang ini, yang kita nak baca selalu. Yang selalu kita baca kan? Wasallallah kan? Lam tu wasalla, salla tu. Lam tu bari atas ke bawah? Atas. Nanti wabaraka wasallam. Jadi maknanya yang tadi B lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salla. La, lam ada bari atas. Ingat, bari atas.
Wa sallallahu alaihi wasallam baru datang lam lam. Lama tak, tak lupa benda nak baca. Wa sallallahu lam baru datang, ingat lam baru datang eh. Wa ala ali wa sahbi lam baru atas. Wa baraka wa sallam. Allahumma salli. Allahumma salli lam baru bawah, ingat lam baru bawah, lam baru bawah. Allahumma salli ala Muhammad lam baru bawah, ingat lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi wa barik wa sallim. Bagi orang yang pegang mic, janganlah salah ni. Faham orang pegang mic, yang yang boleh pegang mic, imam, apa-apa lain, siapa-siapa yang boleh pegang mic ni. Asal tak semua orang boleh pegang mic. Ada orang pegang mic gigil terus, segugut terus mari pegang mic baru tak bercakap. Ada ni yang boleh pegang mic ni, yang duk bercakap ni, kalau boleh jangan salah yang ni lah. Leceh yang nampak, nampak uduh rupa, nampak macam tak mengaji ingat macam tu lah. Jadi jangan wabaraka wa sallallahu wa baraka wa salam, Allahumma salli wa barik wa sallim. Tengok lam salam tu selawat lah tu, sallallahu selawat salam tu, tengok lam tu. Jadi sebab tu dekat sini, lepas dia baca kat sini, alamak dah nak 6.20 wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tukar yang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Macam bunyi pelik sikit lah, tak macam kunut. Sebab dia wa barik wa sallim. Tapi kalau kita macam biasa, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi biasa kita dengar juga masa kunut, habis jelasin lagi wa barik wa sallam wa baraka wa sallim wa barik wa sallim. Bulu dengar-dengar. Tapi masih baiklah benda tidak membatalkan. Kalau membatalkan tu, kena tegur. Tak batal, cuma salah baris. Dan tak mengubah makna pun. Cuma nampak sangat tak ngaji gitu je lah. Habis lah, cukup lah. Dah sejam dah. Dan ketujuh, daripada rukun sembahyang itu, sujud dua kali. Sujud pula. Sebab tu syok ngaji ni. Walaupun benda sama, kitab beza. Nampak? Dua tiga benda tak ada. Kitab kifayah pun tak ada. Ada dua tiga benda. Ada dua tiga benda yang kifayah pun tak ada. Kifayah tu kitab tebal pun tak ada, kitab ni ada. Tapi kebanyakan majoritinya sama je mana-mana pun. Okay, yang ketujuh berhenti tangguh dulu. Saya tasbih kafarah dan surat subhanakallah alhamdulillah astagfirullah insan ala fi khusr illa alladhina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.